adalah sebuah tali. Di militer, tali ini digunakan untuk latihan, bisa di atas gedung dan di helikopter. Apabila terjadi entah itu kebakaran di atas gedung, ini juga bisa digunakan. Jadi tali ini tuh bermanfaat dan berguna buat kalian. Ketika ada kebakaran, kalian tidak tahu harus turun lewat apa, dan di situ ada tali, pergunakan tali ini untuk turun. Sama halnya ketika kalian mau naik ke atas, tangga atau lift pun rusak, kalian bisa naik pakai tali ini. Di saat posisi yang genting, di saat posisi yang tidak bisa kalian lakukan apa yang kalian perbuat, setidaknya kalian tahu gimana cara naiknya, harus seperti apa naiknya. Lihat, kakinya diikatkan, biar kalian bisa naik. Utamakan keselamatan kalian untuk selesai dan naik selesai turunnya. Jelas? Jelas. Bumai, kamu praktekin dulu naik ke atas. Siap, latih. Dilihat, utamakan keselamatan kalian masing-masing. Naik, lepas kakinya. Sampai ke atas. Silakan turun, pelan. Pelan. Pelan turunnya. Berarti kalau Bume bisa, berarti yang lain bisa. Lanjut, Eku. Cepat, kebanyakan nggak bisa, nggak bisanya. Dicoba aja belum. Smart, super, hero, team. Terus, kakinya dilipat kayak tadi. Terus. Kaki kalian dilipat-lipat, lo diem dulu. Makanya gue nggak konsentrasi jadi, gara-gara dia tuh. Lo yang bener. Bisa, aku. Terus. Ganti, Dendi, ganti dulu kamu balik ke barisan kamu. Den, cepetan. Kayak gini juga gak bisa. Licit, lo gak mau konsentrasi gua. Dendi, kamu bisa kan? Baik banget sih orang bilang yang lu ada. Cepetan. Daripada kamu banyak gaya lu, Gimana tadi ini? Bukan, ninja. Makanya diperhatikan ya gitu. Tapi nginjeknya agak mepet, mepet. Rapetin kakinya. Kakinya dirapetin, jangan dibenggangin. Lanjut. Lompat. Terry. Gampang. Kurang aja. Alep. Gue pikir balerina. Lanjut, Igor. Kamu tadi pasti bisa, Igor. Kamu pasti bisa. Ibu, tadi waktu panas tuh dipelorotin jatuhnya, namanya. Salah makanya tadi ngeliat contohnya. Ayo Igor! Setidaknya Igor sudah berusaha dan bisa. Said, silakan. Awas pulang ketat. Udah ceweknya, Roma. Bisa nggak bisa, lu bisa coba. Roma bilang, jangan diem aja. Jadi paksain. Setelah mencoba mengikuti tantangan, sepertinya Rohma harus berhenti. Para pelatih meminta wasit untuk membawa Rohma ke dokter. Mampukah Rohma melanjutkan perjuangannya? Biar dibawa sama orang kesehatan. Rohma, biar istirahat. Kamu balik lagi ke barisan. Kamu balik lagi ke barisan. Ini Rohma pengen menjelaskan kenapa Rohma nggak bisa ikut panjat tali dikarenakan Rohma lagi sakit. Rohmanya juga kesehatannya juga nggak stabil dan mohon maaf Rohma nggak bisa ikut. Tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh para penghuni, di mana mereka harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diperintahkan oleh pelatih. Sudah ada penghuni yang tumbang, yaitu Rohma. Apakah hal ini akan melemahkan penghuni yang lain? Dan apakah mereka sanggup melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan rumah senilai 2 miliar? Ya baik, perhatikan. Setelah ini kalian melaksanakan problem menembak. Ada yang sudah tahu ini apa? Pistol. Ini merupakan pistol, perhatikan. Namanya Sig Sauer. Ini yang dinamakan magasin. Di sini ada yang namanya pisir depan. Perhatikan. Dan ini pisir belakang.
Ini yang dinamakan pelatuk. Perhatikan ini posisinya terkunci. Kalau kalian sudah mau menembak, ini dikeatasin, itu sudah kebuka. Tinggal menembak. Ini posisi terkunci. Posisi aman. Bisa ke atas dan bisa ke bawah. Tapi dilihat, yang penting aman. Ini saya akan masukkan pelurunya. Saya contohkan posisi berdiri. Tangan kanan meremas. Tangan kiri meremas tangan kanan. Dan ini sudah terbuka. Perhatikan cara menembaknya. Ini saya tangan posisi kalian. Duduk. Tetap posisi tangan seperti ini. Dan ini tiara. Kamu udah latihan sering, sekarang langsung pelaksanaan. Jelas. Itu sudah ada pelurunya. Sudah ada pelurunya. Perannya. Tetap. Tiara. Taruh magasin sama senjata di situ. Selesai. Matiin, Bu. Orion belum? Belum sama sekali dia. Saya tadi nggak latihan. Sekarang tadi kenapa lu gak maju? Dia gak bilang, pelatihnya gak bilang nyuruh saya, diem aja. Satu-satu udah maju, tadi lo yang gak maju. Kan tadi ditanyain, ya sudah siapa? Tadi saya bilang, saya belum pindah. Belum siapa? Banyak alasan lo. Diam lo! Diam! Lo bisu! Gak bisa angkat tangan! Kamu ambil jatah di situ. Pecah kepala bang gue! Jatah lo ambil! Sini lo! Jatah lo ambil! Sini lo! Jatah lo ambil! Ambil jatah lo kepala lo! Gue sebenarnya sih ngerasa kesel karena dari awal gue udah kena hukuman terus gue juga selalu salah. Akhirnya gue dari situ mulai kesel dan kesel terus. Setelah itu akhirnya terus komandan Gumai juga ngikut-ngikut marah-marah juga. Akhirnya gue lampiasin aja tuh di situ, akhirnya dua-duanya kena hukuman. Kamu tiarap di situ. Saya minta dia maju tiarap. Kamu tiarap di situ. Maju dia tiarap. Kamu dia. Ayo meraya berapa sana. Diri. Cepet. Maju. Mana lo? Sabar. Lembek. Dirian. Tiarap lagi. Mana suaranya? Dere! Jarak! Dere! Wah! Jarak! Lembek lo! Laki-laki lembek! Tapi setelah itu, beberapa saat kemudian Eku datang, abis itu ngasih tahu gini-gini gitu, dan mencoba untuk ngajak gua lagi keluar, tapi gua tetap ngotot, gua rasa udah males. Masih semangat gak lo? Gak usah nangis. Gak nangis gua. Keluar sama gua. Lawan. Keluar, ayo, keluar. Setelah ini kalian laksanakan reaksi menembak. Dari gerakan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti apa yang sudah dicontohkan tadi sama pelatih. Jelas? Siap, jelas. Komandan, kamu mulai pertama. Siap, pelatih. Penghuni kali ini mengikuti pelatihan menembak reaksi menggunakan airsoft gun. Rohma yang sebelumnya beristirahat, kini kembali mengikuti pelatihan. Karena posisi sasaran ada 4. Jelas? Siap, jelas. Siap. Go! Posisi senjata tetap berada di depan. Lanjut. Tambahin lagi gerakan larimu, komandan. Selesai, lepas senjata, lepas magazin. Diri. Yang kedua, Said.
pelatih bilang go, kalian laksanakan sesuai apa yang sudah dilatihkan oleh pelatih. Jelas, Said? Siap. 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 Go. Pastikan biasanya yang dibuka. Lanjut. Diam. Siap. Go. Perhatikan buka kunci. Buka kunci. Gerakannya pertama seperti apa? Berdiri. Tepuk tangan. Go. Waktu pas tembak-tembakan, karena saya kan udah biasa nih pakai, kalau di kampung kan kalau lagi nunggu sawah nih suka medilin hama-hama tuh, apa, bukan ngebedil apa sih, nembak hama. Cuman bedanya itu ya apa, senapannya yang di ini digujes-gujes di pompa gitu, der makanya tadi. Cuman tadi mah bedanya yang pendek, nah senapan pendek. Akhirnya saya coba-coba nih, coba fokus. Siap, go. Ayo Dendi, seperti kamu menembak aku. Oh, udah harus nembak. Tepat sasaran. Sudah selesai, sudah melakukannya semuanya. Sudah. Total nilai kalian yang paling baik dan yang paling tidak baik. Pertama menembak dari siapa? Gumai. Total nilainya Gumai hanya dapat 3. Siap. Tepuk tangan dulu buat Gumai. Saya sebelumnya belum pernah belajar, belum pernah ngikutin. Memang, beberapa tahun yang lalu saya sempat ngikutin wajib militer selama 3 bulan di salah satu maskapai negara, tapi nggak ada yang seperti ini. Nah, tapi saya udah bilang nih sama wakil komandan si Dendi. Dendi, saya yakin saya nggak bakal menang. Bukannya pesimis, tapi karena memang mata saya silinder di sebelah kiri, sebelah kanan juga. Jadi saya nggak fokus kalau nggak pakai kacamata atau pakai soft lens. Jadi pada saat saya maju duluan, kebetulan tentaranya nunjuk komandan silakan duluan. Wah udah gitu. Saya ternyata benar. Hasilnya untuk saya ketika pengumuman di akhir game, saya cuma dapat 3 poin. Atas nama Dendi, 28 skornya. Selamat buat Dendi. Dendi. Selamat kepada Dendi yang mampu memenangkan pelatihan menembak reaksi. Ya, Dendi maju ke depan. Oh, siap lah. Pelatih akan memberikan hadiah. Cie, Dendi. Ini tetap istirahat, Ibu. Siap, Brak. Siap, gini. Ini hadiah buat Dendi, karena nilai Dendi paling banyak. Jadi yang lain nggak boleh iri, jelas? Siap, jelas. Kita syukuri dan kita nikmati. Tepuk tangan buat Dendi. Selamat. Terima kasih, Bu. Setelah ini, balik ke barisan kamu, Dendi. Ini boleh dibuka belum? Buka, silakan. Tepuk tangan buat Dendi. Terima kasih, Bu. Ibu mau. Bagus, balik ke barisan kamu lagi, Dendi. Duh, tapi saya mah ukurannya L. Ada nggak L? Kamu balik ke barisan kamu nanti dipakai. Kalau nggak mau kasih Michiko. Nggak, biar. Kasih aku aja, Dendi. Nggak sia-sia saya pilih jadi wakil komandan. Wah, bagus, benar. Habis ini setelah saya siapkan, kalian
melaksanakan makan siang. Jelas? Siap. Siap. Gerak. Kekuatan 55. Kekuatan 55. Kekuatan 55. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa.